Oke okay guys, welcome back to my channel Apri Costa. Baiklah teman-teman semua, di video kali ini kita akan menjalankan tugas. Kita dapat orderan lalamove ya. Jadi hari ini pindahan. Oke okay, teman-teman, bagaimana keseruan saya hari ini? Simak terus ya. Thank you.
ini tuh nggak cukup gitu. Jadi biar kalau dia atur pas kita ya, kalau ya. Kalau di sini jadi kan dia otomatis kan nggak bakal kanan kiri kan bisa iya kan dia kanan kiri kan jadi aman ya kan? Bawa komplek apa kemarin ngambilnya 2021 minjem ke dealer apa nyewa kayak pengen nasi iya kalau minjem dibalikin lah nyewa nyewa tapi kita gak balikin iya kalau lancar diganggu kalau buat cari duit tuh lancar-lancar aja mas amin. Masih kena Toyota udah beli Daihatsu. Masih kena Toyota udah beli Daihatsu. Ini enggak Toyota kan? Suzuki pak? Suzuki. Suzuki Carry. Tergantung sih. Semua mobil itu sama aja. Yang bedain paling fasilitasnya masih sore. Sore banget. Iya. Ada busa dalamnya. Kalau nggak ada busa ya.
lebih mahal tuh sih yang jalan di mobil ya, ya. Kalau enggak apa namanya enggak bayar pajak enggak pasti kandangin ya, orang banyak yang masang kalau enggak ya, bayar pajak iklan kecil aja pinggir jalan aja istilah sebenarnya bayar iya ya. Spanduk untuk jadi itu kan ya. Soalnya lumayan kalau masang kayak gini di mobil harganya pajaknya karena dia mobile jadi nggak diam di satu tempat. Iya tapi kalau masang sendiri kan mahal banget jadi bohong lah kalau istilahnya orang nggak baca ya kan. Iya kita aja lihat tulisan kadang-kadang di kaca mobil yang baca di truk aja deh. Iya di truk kata-kata aja di ya dibaca. Ini sih promo yang paling efektif. Dia iya. Bisa masuk rumah, bisa masuk mana aja. Ya. Juga pindahan tapi yang ini terpal kita depan terpalnya kurang ini ya. Pak, nomor yang tadi ada WA-nya gak Pak? Ada. Terpal kita gak terlalu cukup untuk yang depan tapi kan kebuka nanti kita bisa ikat lagi ntar itu masih itu kayak apa tuh kayak terpal kayak apa. Ini ya Cibitung. Iya. Kalau dari sini masih itu aja. Bang, bang. Soalnya kan itu kan flyover kan menjadi. Iya. Nah, jadi diputerin ke Permata Regensi. Permata Regensi kan kalau tembus-tembus kan Pasar Pamor. Pasar Pamor, iya. Ya. Dari pas keluar itu kan langsung ke kiri, kiri arah CBL. Iya, iya. Soalnya itu di tutup di, belum ini ya. Belum apa belum jadi jembatannya. Iya. Nah, jembatan tol itu kan? Iya, Pak. Iya, Pak, Pak. Kemarin juga baru lewat situ sih, ngarahnya ke Cibitung-Cibitung juga, pasar induk Cibitung. Tapi mending lewat sini. Lewat sini. Karena itu yang santren. Yang santren sini. Yaping. Hah? Yaping. Yaping. Mau lewat situ. Yaping santren kan? Heeh. Ini kan tinggal lurus, tinggal belok kiri. Sama aja Pak kita lurus. Muter-muter juga, Pak. Iya. Kalau kata siapa yang akan lewat sini? Lewat kita sini lurus dulu. Nih. Lurus. Nah, nanti kan ada bertigaan lagi yang sudah famidi. Ke kanan kan kompas, maju lagi udah ada perumahan. Nah, masuk perumahan situ aja, langsung dapat Plaza Pamor. Oh, itu ya. Iya. Ah, sini kan kita nembusnya ke situ, situ juga Pak nanti. Enggak, dia nembusnya ke ini. Ke dekat lewat lagi apa? Rumah sakit Cibitung.
Iya. Oh, berarti lurus lagi kita enggak ke kiri. Iya. Ya udah pokoknya kalau misalkan Bapak tahu lewat situ, ya enggak apa-apa lewat situ. Jadi kan abangnya di bawah aja. Iya. Pasan tuh. Iya. Pasan lewat kiri udah. Iya. Jadi langsung CB ya. Iya, oke, siap. Oh, berarti lewat Alfamart tuh nih. Alfamart belok kanan enggak? Yang mana? Yang ini? Yang di sini. Iya. Kan kita nyamping nih, lurus terus kan lewat Puri. Puri kan? Puri ke kiri. Lewat Puri ke kiri terus belok kanan lagi. Iya, benar. Alfamart. Dia nanti sebenarnya sih tembusnya sama situ ya. Baru ingat kalau yang apa yang tol itu ditutup. Bangun tol itu dari sono. Ya dia puasa enggak nih? Enggak deh. Enggak. Saya kemarin masih gara-gara bawa angka kemarin bawa barang? Bawa barang lepas dah. Bawa barang, kalau bawa barang bukan bapak yang angkat mah enak ya? Yang angkat barang ya? Dia cuma di mobil doang. Oke guys, kita udah selesai muat. Ini barangnya terpal juga ada selesai dan saatnya kita menuju lokasi penyetaran. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.